Titipan cinta. Tentang masa yang sudah berlalu. Mengapa kau begitu takut? Mengapa kau tutup dengan sangat rapat? Mengapa kau berbohong kepada mereka dan dirimu sendiri? Mengapa kau selalu berkata seandainya? Apa yang kau cari? Sebuah pembenaran dan pembelaan? Atau penyesalan dan tuduhan tak berujung? Tidakkah kau mencintai dirimu? Menghargai diri yang sudah berhasil melewati itu. Hingga akhirnya, hari ini kau masih berdiri. Tidakkah pundakmu lelah menopang harimu yang berat karena kau tak pernah berhenti menjadikan masa yang sudah berlalu. Kegagalanmu untuk hari ini selalu memenuhi otak kecilmu dengan bisikan-bisikan yang menjatuhkan. Bukan mereka, kamu yang membisikkan hingga sampai ke alam bawah sadar. Membuatmu bahkan ketika memejamkan mata, memutar kejadian masa yang sudah berlalu. Dan menjadikan esokmu tanpa senyuman dan mengalir begitu saja. Tahukah, kau bukan satu-satunya yang memiliki lembar hitam dan ingin merobek dan menjadikannya potongan kecil tak berarti. Kau bukan satu-satunya yang selalu merasa terbebani oleh topeng dan riasan kebahagiaan setiap hari. Kau bukan satu-satunya yang ingin kembali dan memperbaiki, menaruhnya pada tempatnya, dan tidak membiarkan diri terbawa suasana, hingga melakukan apa yang akan disesali nantinya. Kau juga bukan satu-satunya yang menangis sendiri dan terperangkap, yang merasa sendiri dan kehilangan arah. Tahukah, semua itu tidak akan terjadi jika kau bisa menerima. Jika kau bisa berdamai dengan diri, dan akhirnya kau akan mencintai diri dengan setulusnya. Tahukah, dirimu adalah titipannya, titipan yang sudah dipercayakan, lengkap dengan seperangkat masa lalu dan masa depan. Titipan yang jika kau lapang hati menerimanya, kau akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Dan kau akan berterima kasih karena sudah dipercaya. Karena sudah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dia memberikanmu kemampuan untuk melalui apapun. Karena tahukah, ketika kau menitipkan sesuatu, kau tidak akan meninggalkannya begitu saja, bukan? Kau akan memastikan titipan itu sampai pada tempatnya. Begitupun dengan Tuhanmu, dia takkan meninggalkanmu, karena ia ingin kau sampai dengan selamat di rumah terakhirmu. Tempat bertemu dengannya kelak, tempat kau mengembalikan semua titipan dan mempertanggungjawabkannya.